الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الدَّاهِرِين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى <applause> كان كساء الإمام حسين بن علي بن أبي طالب سودانية الامام حسن بن علي بن ابي طالب ولقد كان شان الإمامين العظيمين الحسن والحسين الحسن والحسين جليلا في عيون معاصريهما من الصحابه والتابعين امام حسن الإمام حسين Kedudukannya, posisinya di hadapan orang-orang yang berada di zaman beliau, dari sahabat Nabi maupun tabi'in, adalah kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia. Artinya, mereka para sahabat serta para tabiin sangat memuliakan, sangat mengagungkan Imam Hasan dan Imam Hussein melihat kedudukan mereka berdua di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicontohkan Hada ibnu Ami Abi Abdullah ibnu Abbas, wahwa asannu minhumah. مع علمه وتوجير الناس له كان يمسك الركاب لأحدهما إذا ركب ويسوي له ثيابه وقد سأله الناس عن فعله هذا فقال لسائل أو تدري من هذان هذان ابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Awalaisa mimma an'ama Allahu bihi alayya an ams an amsiku lahum rikaba wa Sepupu pamannya uh, sepupu sepupu ayahnya sepupu ayahnya Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib ayahnya Imam Hasan dan Imam Hussein Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib Abu Talib dengan Abbas saudara jadi kedudukannya Imam Hasan dan Imam Husain dengan Abdullah bin Abbas itu keponakannya, keponakan misan itu yang istilah kalau kita pamannya jadi Imam Hasan dan Imam Husain kalau memanggil Abdullah bin Abbas itu paman itu pamannya sangat memuliakan keduanya Padahal Abdullah bin Abbas lebih tua Kemudian ilmunya lebih luas Orang-orang sangat memuliakan dan menghormatinya Karena dijuluki oleh apa orang-orang di zamannya Habrul Ummah Bahkan yang memberikan julukan tersebut adalah Rasulullah Mendapatkan doa dari Rasulullah Allahumma fakih hufiddin wa alim hu ta'wil Ya Allah berilah ia pemahaman di dalam agama dan berilah ilmu tentang takwil. Takwil Al-Qur'an. Keilmuan yang sangat luas dari Abdullah bin Abbas tetap beliau menghormati memuliakan Imam Hasan dan Imam Hussein dengan memegangi apa tali kendaraannya. Ya kalau kuda itu biasanya ada talinya di pelananya ya. Kemudian ketika naik Biasanya pakai gamis Membantu untuk Meluruskan kembali gamisnya Atau pakaiannya Ketika sudah naik di kendaraan Dirapikan kembali Biasanya kan kalau naik sepeda motor lanang Kan ada Itu masih dirapikan oleh beliau Oleh Abdullah bin Abbas Sangat memperhatikan keadaan keduanya Sudah Ibaratnya sepeda motor kalau zaman sekarang itu dipanasi, kemudian dicepak, no sing enak. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas kepada Imam Hasan dan Imam Husain. Sehingga orang-orang yang memuliakan menghormatinya bertanya kepada beliau mengapa beliau melakukan hal tersebut, padahal orang-orang memuliakan dia, dia lebih tua. Kalau dibilang uh, apa mulia Abdullah bin Abbas juga mulia karena termasuk daripada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Hashim. Maka beliau menjawab dari pertanyaan orang-orang yang bertanya. Awata man hadhan, tidakkah kamu mengetahui siapa anak-anak dua ini? Siapa Hasan dan Husain itu? Dia berdua adalah ibna Rasulillah, putranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal cucu ya, tapi dikatakan ibna Rasulillah, karena mengambil dari ayat Al Quran ketika Rasul ingin mubahalah dengan orang-orang kafir, Nad'u abna ana wa abna akum, wanisa ana wanisa akum, wa anfusana wa anfusakum. Abna ana wa abna akum yang dibawa oleh Rasulullah Imam Hasan dan Imam Hussein Nisa ana wa nisa akum yang dibawa oleh Rasulullah Dari perempuan yaitu Sayyidah Fatimah Wa anfusana wa anfusakum Imam Ali Nah di sini maka dinisbatkan Imam Hasan dan Imam Hussein kepada Rasulullah Ibna Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Awalaisa Mimma an bihi an bukankah termasuk bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku aku bisa memegang kendaraannya menyiapkan kendaraannya dan merapikan kembali pakaiannya artinya bentuk apa khidmah bantuan kepada keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Imam Hasan dan Imam Husin adalah bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau membantu daripada ahlul bait itu jangan merasa punya jasa. Justru itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lah itu Imam Abdullah bin Abbas, lu siapa kita? Itu Imam Abdullah bin Abbas yang memiliki kedudukan di sisi Rasulullah, di sisi para sahabat dan para tabi'in. Tapi beliau merasa bahwa membantu Imam Hasan dan Imam Hussein adalah bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. walagat shay'al anhu janazatan fa'qbarat gadama Imam Husain pernah mengantarkan satu jenazah tasyi'ul janazah tasyi' itu bukan hanya mengantarkan ya tasyi' itu menyolati kemudian e, mengantarkan ke pemakaman sampai selesai itu namanya tasyi'ul janazah Imam Hussein mengantarkan juga jenazah tersebut Fakbarat Kadama kakinya ini berdebu karena memang di padang pasir otomatis debu ya kita yang di Indonesia yang lembab aja masih berdebu apalagi di sana Fakama Abu Hurairah radhiyallahu anhu Yanfaddu fadzu at-turaba Imam Abu Hurairah, kita kenal bahwa beliau adalah perawi hadis dari Rasulullah yang terbanyak. Padahal Islam di tahun ke-7, Islamnya Abu Hurairah itu tahun ke-7, setelah hijrahnya Nabi, artinya menangi hidup dengan Nabi di Islamnya beliau, hanya tiga tahun. Tapi menjadi perawi hadis terbanyak dari... Sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa selalu mulazim, selalu menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sering duduk dengan Nabi sehingga mendapatkan banyak hadis. Tidak cukup dari Nabi secara langsung. Sahabat-sahabat yang mendapatkan hadis dari Nabi ditanyai satu-satu oleh Imam Abu Hurairah sehingga riwayat hadis kalau kita lihat dari Sahihul Bukhari dia dari Sahihul Muslim dari Sunan Abi Dawud eh, apa Sunan Im, apa, Imam Ahmad bin Hambal dan yang lain sebagainya akan kita temukan banyak riwayat dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala lah Imam Abu Hurairah itu ketika melihat kakinya Imam Hussein berdebu langsung mendatangi beliau membersihkan debunya. Jadi kakinya Abu Hurairah itu dipegang dibersihkan debunya. Imam Hussein kemudian mengatakan, Ataf al-Haza, lo kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Ya, biasanya kan kok gak enak si kilit dicekel apalagi Imam Hussein masih kecil, ya bukan lagi, masih 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 muda. Abu Hurairah sudah tua, ya kayak risi ya orang tua megang ya orang yang lebih tua megang tak kakinya anak yang masih muda itu pasti anak yang masih muda merasa risi kayak apa ya bahasa kita tuh kayak, kayak ono, ngerosok kurang ajar loh padahal bukan keinginan kita dia sendiri yang megang jangankan masih orang lain orang tua kita kalau kita sakit kaki kita dipegang itu ngerasa kayak kita itu masih kurang ajar padahal itu karena sayangnya mereka kepada kita, pegang kaki kita dilihat anyep apa Lah Imam husin merasa seperti itu. Merasa enggak enak. Kenapa kamu lakukan hal seperti ini? Katanya Imam Abu Hurairah, "Dani, biarkan, biarkan aku melakukan hal seperti ini. Aku bersihkan kakimu ini biarkan." Fa demi Allah Lau aliman nasu minka ma'alam lahamaluka ala rikobihim. Andai orang-orang ini mengetahui seperti apa yang aku ketahui dari engkau. Kedudukanmu di sisi Rasulullah. Kedudukanmu di sisi Allah. Kalau orang-orang itu tahu. Niscaya orang-orang itu akan berebutan untuk menaruh anda di pundak mereka. Ya, gak dibiarkan jalan di jalan. Ketika tasyiul janazah taruh di bunda nggak layak kakinya menyentuh bumi sampai kotor nggak layak kalau mereka mengetahui kedudukan Imam Hussein menurut Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu walakat kana min minas sahabah yusuna ilal hasanain al karimain min amwalihim idha hadarahumul maut Banyak dari para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat untuk diserahkan kepada Imam Hasan dan Imam Hussein dari harta mereka. Bila mereka akan meninggal, mereka itu selalu menulis wasiat setiap malamnya, tapi ketika sudah mau meninggal, mewasiatkan. Untuk memberikan bagian hartanya kepada Imam Hasan dan Imam Husin, itu banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Saat mereka akan wafat, mereka merasa ya dengan sakitnya atau yang sebagainya, merasa bahwa akan meninggal, sehingga mewasiatkan kepada keluarganya untuk memberikan sebagian hartanya kepada keluarga Nabi yaitu Imam Hasan dan Imam Hussein. Maklumun an al bin Amr alfan. Diketahui bahwa Imam Hasan dan Imam Hussein, uh, Imam Mikdad bin Amr, Mikdad bin Amr mewasiatkan untuk diberikan kepada Imam Hasan dan Imam Hussein tiga ribu. Tidak diketahui di sini apakah itu dirham atau dinar, tapi intinya di situ adalah nilai yang sangat besar. Namun, wasiat itu tidak akan terjadi kecuali hanya kalau masih dinilai sepertiga dari harta. Ya, dinilai sepertiga dari harta, kalau lebih dari sepertiga menunggu persetujuan daripada ahli waris. Kalau ahli waris menyetujui. Maka diberikan. Kalau ahli waris tidak menyetujui, maka tidak diberikan lebihnya. Kalau dari sepertiganya tetap diberikan. Lah itu Imam Mikdad bin Ammar memberikan 36 ribu wasiat untuk diberikan kepada Imam Hasan dan Imam Husain. Imam Hasan dan Imam Husain adalah sebaik-baik orang yang mendapatkan warisan dari ilmu ayahnya, ibunya dan kakeknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, warisan keilmuan yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak mewariskan harta. Yang diwariskan adalah ilmu. Imam Ali bab Madinatul Ilm, pintu kota ilmu. maka yang diwarisi dari Imam Ali bukan hartanya karena Imam Ali hidup dalam keadaan miskin, ibunya demikian yang diwarisi ilmu dari keduanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Imam Abu Dawud Imam Tirmizi Imam An-Nasa'i mereka semuanya meriwayatkan cerita uh, apa uh, mereka semua mendapatkan riwayat hadis dari Imam Husain tentang ayahnya, tentang saudaranya, tentang ibundanya. Imam Abu Dawud, Imam Turmudi, Imam Nasai, mereka mendapatkan riwayat dari Imam Husain yang menceritakan tentang ayahnya, yaitu Imam Ali, akhi, saudaranya Imam Husain, dan ibunya. Uh, ya. dan ibunya Sayyidah Fatimah wa khalihi pamannya pamannya yang bernama Hindun bin Abi Hala Hindun bin Abi Hala itu anaknya Sayyidah Khadijah Hindun bin Abi Hala adalah anaknya Sayyidah Khadijah dari suami sebelum Rasulullah karena Sayyidah Khadijah dalam riwayat menikah dua kali sebelum Rasulullah Ya, menikah dua kali sebelum Rasulullah dan punya anak. Lah anaknya diantaranya di namanya Hindun. Hindun ini laki ya, bukan perempuan. Karena Hindun itu bisa nama laki, bisa nama perempuan. Hindun ini pamannya Imam Hasan dan Imam Husain. Lah beliau mendapatkan riwayat dari mereka tentang Imam Husain. Ya, Imam Abu Dawud, Imam Turmudi, Imam Nasai mendapatkan riwayat tentang Imam Husain dari Sayyidina Ali. Dari, uh, Sayyidina Hassan, dari Sayyidina Hasan dari Sayyidah Fatimah dan dari pamannya Hindun bin Abi Hala. Wa kana yajlis fi masjid Beliau duduk bersama orang-orang untuk mengajarkan ilmu di di masjid kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuhum wa yufaqihuhum mengajarkan ilmu, memberikan mereka pemahaman tentang fikih. Hatta inna rajulan min Quraisy sa'ala Muawiyah, "Aina yajidul Husain radhiyallahu anhu?" Sehingga ada satu orang dari guresh bertanya kepada Muawiyah karena saat itu Sayyidina Muawiyah yang menjadi khalifah. Di mana bisa mendapati Imam Hussein radhiyallahu anhu. Maka Imam Muawiyah menjawab, "Idza dakhalta da masjid Rasulillah, faraitu faraita halagatan fiha gaumun ka'anna ala ru'usih mutair fatilka halaqatun halaqatu Abi Abdullah Al-Husain mu'taziran ila as-ansafi sagai wa kana jawadan mu'taan yajudu ma fi Kalau kamu masjidnya kalau kamu masuk masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kamu melihat ada lingkaran orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan orang-orang yang duduk itu seakan-akan di kepala mereka ada burung yang hinggap karena saking khusyuknya saking tenangnya gak turu mantuk-mantuk enggak fokus konsentrasi khusus ketika duduk bersama beliau gak turu mantuk-mantuk ya gak gerak-gerak gak tolak tole ono sing lewat pintin bingung nole enggak anteng gak ngono kok diwara turu gak ngantuk padahal wis turu anteng kalau kamu melihat ada seperti itu maka itu adalah majelisnya tempat pelajarannya Abi Abdullah Husein husain ya wis itulah tempat duduknya Imam Husain ya gini ini duduk Imam Husain ya ya Umar sama Habib Hadi ya Turu ya tolah tolah duduk saya dengan Husain nah, makanya Uh, beliau disifatkan kalau sarungan sarungnya itu di tengah-tengah betis ya di tengah-tengah betis yo gak duku-duku nemen gak cingkrang nemen yo gak ngelember tengah-tengah ya tengah-tengah Seperti apa yang dilakukan Rasulullah, Rasulullah kalau pakai pakaian, baik gamis ataupun sarung, ya yes demikian. Sampai pertengahan petis. Beliau adalah orang yang dermawan, katanya Muawiyah. Dermawan, sering memberi dan memberikan apa yang ada pada dirinya. Yang ada diberikan, tak nyimpen. Ya, nggak nyimpen sama sekali beliau. Seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Sholat, ingat masih ada uang yang tersimpan, langsung salam itu bingung metu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Masih banyak cerita-cerita eh, tentang beliau dan nasihat-nasihat beliau. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala